PR Bekasi, artis sekaligus desainer ternama Ivan Gunawan ungkap permintaan maaf kepada penyanyi Keisha Lefronka. Hal ini buntut dari rasa sakit hati Keisha Lefronka usai dikritik Ivan Gunawan saat bernyanyi di suatu acara. Dalam video yang beredar, Ivan Gunawan meminta Keisha Lefronka agar tidak memaksakan untuk bernyanyi ketika badannya kurang fit. Desainer itu menyarankan agar Keisha bernyanyi secara lip-sync daripada memaksakan diri dengan kualitas suara yang tidak baik. Bacaan doa setelah sholat witir, lengkap dalam Latin dan terjemahan. Sementara itu, ada pula juri yang menegur Ivan Gunawan seraya menegaskan bahwa suara Keisha sudah bagus. Menanggapi komentar dari Ivan Gunawan tersebut, saat itu Keisha hanya tersenyum. Namun, tak berselang lama setelah kejadian itu, penyanyi lagu, Tak Ingin Usai, tersebut mengungkap kekecewaannya di media sosial Twitter. Keisha mencurahkan isi hatinya dan mengaku bahwa dirinya sakit hati.